Wali Kota Jambi menghadiri peresmian klinik PKU Muhammadiyah Nyai Walidah yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 10 Kelurahan Beringin Kota Jambi. Turut hadir dalam acara tersebut pimpinan Muhammadiyah Provinsi Jambi dan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Jambi. Wali Kota Jambi menyampaikan bahwa sejauh ini pemerintah Kota Jambi baru membantu dalam perizinan saja. Namun untuk kedepannya akan direncanakan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk klinik PKU Muhammadiyah ini. Selain itu, Wali Kota Jambi juga berharap klinik PKU Muhammadiyah dapat memberikan pelayanan terbaik dalam penanganan kesehatan di Kota Jambi. Melaksanakan peresmian pengoperasian klinik Nyai Walidah tepatnya di Sekolah Muhammadiyah ini, dan harapan kami dengan diresmikannya operasional klinik ini bisa membantu masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. Kita ketahui bahwa Muhammadiyah dulu ada klinik Aisyah, tetapi sudah tidak berkembang, tidak berjalan lagi, dan saat ini dibangun lagi Nyai Walidah. Harapan kami ini adalah cikal bakal untuk membangun sebuah rumah sakit nanti ke depan, sehingga bisa membantu dalam hal pelayanan kesehatan untuk khususnya untuk warga Kota Jambi ini. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV, salam Tribrata. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga klinik ini bermanfaat bagi umat.